Kok, ku kasih kau hadiah yang tauki. Ada tiga rahasia Allah yang tidak boleh kita campuri. Itu rahasia mutlak milik Allah, tidak bisa kita campuri. Apa itu? Jawab aku, ku kasih kau hadiah. Cepat kau. Satu. Apa? Satu. Ajal. Biar mau sekali kau mati, kalau tidak ajalmu tidak mati. Ada orang tiga kali percobaan bunuh diri. Nada apa WhatsAppnya suaminya selingkuh, minumi racun. Buru-buru, ternyata lebih banyak masuk di hidungnya daripada mulutnya. Akhirnya muntah-muntah, tidak jadi mati. Bulan depan, nah kapan misi dek WhatsApp selingkuh? Hai sayang, oh stres misi dek. Nah lihat racun gagal. Akhirnya apa? Nah ambil pisau. Nah iris urat nadinya. Ternyata pisau nak pakai, pisau tumpul. Tidak jadi mati. Dua kali itu, coba apa mau mati. Ketiga kalinya, nah lihat lagi suaminya jalan. Wow, mau lagi bunuh diri. Lihat pisau, gagal. Lihat racun, gagal. Akhirnya apa? Dia lari ke belakang rumahnya, lompat masuk ke dalam sumur. Ternyata dia lupa waktu itu, musim kemarau. Tidak ada airnya sumur, kah? Tiga kali uji coba tidak mati kalau tidak ajalnya. Sebaliknya, umatnya Nabi Sulaiman datang pengajian. Tiba-tiba ada malaikat datang. Dilihat-lihati. Lalu anak muda berkata, ya Rasulullah, siapa itu? Nabi bilang, itu tadi malaikat pencabut nyawa. Tidak pulang itu sebelum diambil yang dia mau. Nabi bilang, ini pandrak manak kekodong. Kenapa? Semenjak dia datang sampai pulang, saya terus lihat-lihati begini. Nabi bilang, hati-hati kok kau nak mau itu. Ya Rasulullah, bawa kan jauh-jauh. Baiklah. Diterbangkanlah anak muda ini. Kiri, kanan, lurus. Begitu Nabi bilang, namun turun, kau turun, mak. Kasih turun, mak. Jauh main ini, tidak ada apa itu tadi. Kurang ajar, patah bangka-bangka. Pas turun, baru satu langkah kakinya diinjakkan di tanah. Ketemu itu tadi malaikat pencabut nyawa. Dari mana kau? Dari tadi saya tunggu kau di sini. Makanya aku tinggalkan tempatmu. Mati. Satu, ajal. Dua, yang Allah punya rahasia dan kita tidak bisa tahu. Apa itu? Jodoh. Dengar kau ini, pada jomblo-jomblo fisabilillah. Dengar kau ini cowok, yang lihat ini di Instagramku. Yang cewek-cewek, jangan kau mau dapat tolo-tolo cowok. Napa cari 3 tahun tidak nikah-nikahi ko. Deh 3 tahun mah ko nodo ndak nikahi ko. Motor aja dicicil 1 tahun lunas mi. Kau 3 tahun mah ko modal apa 10 ribu satu malam. Roti 1, teh botol, autan. Napa ko pidi playoper, pret. Beleng-beleng. Berhenti ko. Jangan ko pacaran. Nah bilang, ih pacaran sari, pret. Mana ada pacaran sari, cilaka. Ndak ada. Jangan ko pacaran-pacaran. Jodoh. Kalau bukan jodohmu, biar kau setengah mati, cari kelakuan baik, bawa coklat tiap hari, video call tiap malam, bukan jodohmu, tidak nikah kau sama dia. 3 tahun pacaran, tidak jodoh, putus. Begitu dapat pasangan baru, baru 2 minggu pacaran, nikah. Kenapa? Dijaga lagi sama security. Jodoh. Yang ketiga, yang menjadi rahasia Allah adalah rezeki. Rezeki.